Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Jangan terkejut sebab ini adalah Shingam ya. Aku tengah makan Shingam tadi. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nanti kalau macam tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Yes, so aku malas nak cakap banyak macam biasa. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen reaction. Reaction ni dah lama dah aku tak buat. Ni pasal akak seorang ni yang makan kek banyak tu ya. Dia macam makan kek tapi tak rupa kek pun kek tu. Dia rupa kek lah, tapi dia macam krim dia lagi banyak daripada kek. Kan dah lama kita tak buat reaction tu kan. Ramai orang tag aku dekat TikTok dekat video akak ni. Aku pun tak tahu kenapa. So itu tandanya korang nak aku react dekat YouTube kan. Nak dijadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam aku punya TikTok. Okay, nama TikTok yang aku tengah tengok sekarang ni Hira Vira ataupun Haira Vaira, aku tak tahu macam mana nak sebut. So akak ni biasanya lah dia akan makan kek, tapi kek tu yang lebih tu krim. Ya, yeah? Aku tak tahulah macam mana dia boleh makan kek tu, tapi kek tu yang lebih tu krim. Yang kek biasa tu sikit. Tak tahulah macam mana kali ni. Aku dah save, aku dah like. So jom kita tengok sama-sama. Saya hutang kau. Aku baru tengok sikit kembang. Takak aku dah kembang. Baru tengok sikit ya. Oh, dia kata sedap agaknya ya kek tu ya kak ya. Sedap betul kak ya. Aku tengok berapa banyak krim tu. Banyak tau krim tu, bukan sikit-sikit. Muka dia dah nampak muak tau sebenarnya. Muka dia mula-mula makan pun dah macam dah makan. Kau faham tak kalau kita makan kek, aku paling tak okey dan aku paling tak suka bila kek tu banyak sangat krim dia. Tekak aku memang boleh jadi kembang weh. Tapi ni kau tengok muka dia. Ini kalau habis ni aku tak tahu nak cakap apa. Ah, tu kau nampak? Itu baru nampak jam tau. Itu baru nampak jam tu. Keknya tak nampak lagi tu. Itu baru jam. Apa apa warnanya kek dia? Itu aku sakit perut aku. Rasa nak berak tu rasa aku. Ini tengok dia makan. Gokak, kita orang sentiasa sokong akak untuk habiskan kek ni. Ah, tu baru nampak bayang keknya. Tebal ni, dia punya krim. Kak, kau memang steady kak. Kurus je orangnya. Orangnya kurus kecil aja. Makan macam bila saka. Baru nampak bayang. Perut aku sakit dah weh. Perut aku sakit sumpah aku nak muntah. Mungkin ada ya. Ada juga ya manusia yang suka makan krim sahaja. Dia boleh habiskan ke weh? Kalau dia boleh habiskan memang terbaik akak ni. Memang terbaik. Kau memang lahir dekat Pluto kak. Jauh. Ush. Tak muak agaknya ya. Ya Allah. Teruk sangat muka akak tu tengah makan kek tu. Dia sukalah agaknya yang makan. Yelah contoh macam kita, kita suka makan satu benda tu, memanglah kita makan sampai habis kan. Tapi ni kak, ini krim kak, ini krim kak, ini kek krim namanya kak. Ini kek krim, kek kedekut tak hidup cacat. Kau tengok dia makan tak berhenti. Tak berhenti dia makan tu. Tapi garfu dia lawa kan kawan kan? Jom kita beli kawan. Jom kita cepatkan nak kita tengok. Dia boleh habiskan tak? Oh my god. Muka dia dah nampak muak dah sebenarnya. Macam, ya Allah aku tak nak makan. Tapi untuk konten dia, demi konten dia kata kan. Kau memang steady lah kak makan sampai habis. Uff,
teka aku punya kembang lu. Minta ampun lu. Ni akak yang lain. Ini tak adalah dalam sangat dia punya krim. Nampak sekali dia cedok terulah nampak kek. Macam tadi dia cedok-cedok macam aku gali kubur. Aku gali-gali kubur lagi. Aku gali-gali kubur lagi. Aku gali-gali baru nampak. Sedap dia. Tapi tebal juga. Tebal juga krim dia ni. Sedap ke kak? Sedap sangat le. Lapar sungguh yuk orang yang makan kek ni. Aku rasa lo sebelum dia buat video ni dia kosongkan perut dia dulu tau. Dia kosongkan perut dia kan, tak makan 2-3 hari. 2-3 hari tu mati. Tak makan macam orang kata dalam beberapa jam sebelum dia buat video tu. Baru dia macam dia craving betul-betul nak makan kek tu yang boleh habis kek tu. Tapi nampak macam sedap. Sedap ya kak yo. Rasanya macam mana kak? Boleh bagi tahu kak? Ini kalau habis juga aku tak tahu nak cakap apa. Ini dia macam puas sikit tengok. Sebab apa? Sebab aku nampak kek tu banyak. Jadinya tak adalah kita yang tengok ni pun rasa muak kan. Korang kalau korang tengok korang rasa macam mana, muak tak? Cuba korang komen dekat bawah. Kalau korang rasa muak kita geng. Maksudnya kita jenis tak makan krim banyak lah. Sedap sangat lah tu. Tapi gayanya macam tak habis je yang ni. Kita tengok habis tak? Tak habis kan? Muak kan? Kau tak boleh lawan akak tadi tu. Akak tadi tu makan kek krim saja tu. Ada sikit je kek. Tak habis, tak habis. Muak. Betul lah muak. Habis? Tak. Tak habis. Sebab apa? Sebab kek dia lagi banyak daripada krim. Akak yang first tadi tu, krim dia banyak, kek dia sikit. Mungkin disebabkan kek yang tebal ni, dia susah sikit nak habiskan kek sebab mudah kenyang. Ni apa pula ni? Ni lain daripada akak tadi ni. Dia makan apa ni? Oh, dia lebih kurang macam akak Deborah lah. Dia makan ikut emoji ya. Sedap lah gummy tu. Aku suka gummy tu. Sedap kan? Anaknya anak. Ini cili kan? Bukan gami kan? Bukan gami cili kan? Ni betul-betul cili kan? Ayo. Ayo, ikan. Dia makan ikan kering ke? Dia sendiri tunjuk muka macam tu. Apa rasanya ikan tu? Tak sedap kan? Pergilah masak dulu. Oh, ni. gula-gula ni. Kau tahu tak bila last aku makan gula-gula ni? Waktu aku dah ajar 2. Masa aku dalam sekolah rendah lah. Dah lama dah aku tak jumpa gula-gula ni. Korang pernah tak makan gula-gula ni? Aku pernah. Dulu lah waktu kita balik sekolah kan, ada macam-macam makcik jual dekat bawah. Dekat bawah-bawah blok. Sebab aku kan duduk kat kuartis kan. Dekat bawah blok adalah macam-macam jual gula-gula macam ni. Dalam dia tu ada serbuk. Dalam plastik ni ada serbuk warna putih masam. Gula-gula tu kan manis. Bila kita jilat, kita isi balik dekat dalam plastik tu, serbuk tu akan melekat dekat gula-gula kita. Jadinya bila kita nyonyot, dia akan rasa manis, akan rasa masam juga. Korang pernah tak makan? Oh, ni apa pula? Moji makan tulang tapi dia makannya gula-gula. Kau ingat aku apa? Oh, ini akak ini pun makan kek juga. Tapi ini nampak kek dia nampak. Nampak normal lah keknya tu. Tapi diorang kan, aku perasan ya, seorang boleh makan kek besar-besar macam ni seorang. Kita hari jadi berapa kali potong baru kita makan. Kau makan berapa? Aku makan sepotong pun dah kenyang. Betul ya. Orang cantik-cantik yang saya insem ni banyaknya beli saka rupanya ya. Banyak juga dia makan ni. Sedap ya. Dan aku perasan dia punya garfu spesin. Sama je garfu dia. Kat mana aku nak beli garfu je tu, bagi tahu aku cepat.
pakit lah pula. Okey kawan, nak dijadikan ceritanya macam tu. Apa pendapat korang tentang akak-akak tadi yang dah makan kek? Tapi sebenarnya macam dia tak makan kek sangat pun. Dia makan krim tu banyak daripada kek. Apa pendapat korang kalau korang-korang boleh habiskan ke tidak kek dalam keadaan macam tu? Yang krim dia lagi lebih daripada kek dia nak dijadikan ceritanya. So ingat, video kali ni adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun, okey? Aku minta maaf kalau aku dah salah cakap juga. Okey guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram norak ataupun konten-konten akan datang. So, bye-bye.